Menandakan waktu yang sudah tepat untuk membuka lahan. Lalu dilanjutkan dengan proses penebangan. Kemudian kayu-kayu yang ditebang dikumpulkan dan dibakar agar api dari bakaran tidak merambat pada area lahan lain ataupun adanya terjadinya kebakaran lahan yang berdekatan dengan area lahan, maka dipanggilan tertua kampung dengan atau yang disebut Oko Bakas Lewu yang mempunyai pengalaman atau bisa disebut Panampare Apuy agar bisa membatasi api melalui ritual Oko Bakas Lewu atau pawang api. Dengan narasumber Komang Suwarta SAG MSI, Penata Tari Sylvia Putri Malik Ramadhani dan Eric Justin, Penata Artistik Putra Sandi dan Eric Justin, Penari Sylvia Putri Malik Ramadhani, Tita Widya Clara, Muntiara Hidayah, Helmalia Angelina, Eric Justin, dan Subardi. Penata Rias dan Busana, Sylvia Putri Malik Ramadhani, dan Sanggar Hagatang Tarung. Penata Musik, Calvary Ben Goriel. Para hadirin serta tamu undangan, inilah karya Panampare Apuy untuk memenuhi mata kuliah komposisi koreografi tari dan tari daya Kalteng lanjutan semester 3 yang diampu oleh Bapak Jimmy O. Andi SSN MPD dan Ibu Andi Ari Astuti SPD MPD. Selamat menyaksikan. Thank you.
Papua, Ongkong.